しゅんさん、どこから来ました？Livi Renata. Nama Livi Renata viral setelah beberapa videonya viral di YouTube. Kamu pasti pernah menonton videonya kan? Kini, muncul nama penyanyi dangdut koplo, Divarina Indra yang disandingkan dengan Livi. Kenapa bisa begitu ya? Kamu pasti tahu kan, wajah Divarina Indra disebut-sebut mirip dengan Livi Renata. Terus siapa sebenarnya sosok Divarina? Oke, langsung saja kita bahas mengenai dia. Berikut profilnya. Divarina Indra saat ini berusia 24 tahun. Meski begitu, ia tetap semangat menjajaki karirnya di dunia hiburan dalam musik dangdut koplo. Kemiripannya dengan Livi Renata, diakui warganet. Divarina Indra juga aktif dalam mengisi dangdut koplo di akun channel YouTube. Ia tampil bernyanyi musik dangdut koplo bersama orkes dangdutnya bernama Adela. Sampai saat ini, ia masih kerap dipuji atas bakatnya dalam bernyanyi. Divarina Indra telah merilis beberapa lagu di akun YouTube bersama orkes dangdutnya, Adela. Saya kasih tahu ya cuy, bahwa pedangdut Jawa Tengah itu mampu menembus pasar lagu dangdut di Jawa dengan menghasilkan jutaan penonton di media sosial. Beberapa lagu diantaranya adalah Kecewa yang ditonton sebanyak 5 juta views, Sudah Tak Cinta yang telah ditonton sebanyak 2,4 juta views, dan lagu Jangan Ganggu ditonton 3,2 juta kali. Angka ini diperkirakan masih terus bertambah setiap harinya. Lewat musik dangdut koplo, kini nama Divarina Indra semakin melambung dan dikenal banyak orang. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah kamu tertarik mengikuti jejaknya menjadi penyanyi dangdut yang terkenal? Mau atau tidak? Itu urusan kamu, bukan urusan saya. Oke, yang penting saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Ayo kui, cek sound bersama Ayang Beb Divarina Indra. Mantap!